Berikut ini cara untuk yang namanya mengunci HP Oppo. Jadi untuk kalian yang ingin mengunci, langsung saja berikut ini kalau ingin mengamankan HP. Untuk itu buka saja yang namanya pengaturan di sini. Setelah masuk ke bagian pengaturan HP Oppo-nya, kalian cari yang namanya kata sandi dan keamanan yang ini. Setelah itu kalian lihat di sini kata sandi layar kuncinya belum aktif, kalian pilih di sini. Ini ada peringatan, jika lupa kata sandi layar kunci, Anda tidak dapat mengambilnya kembali ya, dan tidak akan dapat membuka kunci atau melihat data ponsel. Ingat baik-baik sandinya. Jadi lanjutkan. Ini ada yang pakai numerik, itu password. Maksudnya PIN. Ini pola, ini password. Jadi gabungan huruf dan angka. Saya pakai pola. Nah, ini hubungkan minimal 4 titik. Kemudian konfirmasi dengan pola yang sama. Nah, tambahkan sidik jari kalau kalian ingin menambahkan. Jadi ini sudah pakai pola. Ini ada untuk matikan kunci layar nanti. Nah, ini sudah aktif. Nanti kalau kalian kunci layar terus aktifkan lagi, swipe ke atas, masukkan kunci layar dan bisa dibuka. Jadi jangan sampai lupa, karena kalau lupa harus reset. Itu pun susah sekali untuk masuk di versi Oppo sekarang, karena makin aman. Itu saja, semoga bermanfaat.